Usahakan istri tidak terlalu sering berinteraksi sama orang tua kita. Jadi pagi hari datang ke mertua, ya, salaman sama mertua, mungkin bantuin mertua, setelah itu pulang ke rumahnya. Sampaikan, mama kalau mungkin perlu bantuan aku siap di rumah. Jadi tidak terlalu sering berinteraksi. Kenapa? Orang itu kalau sering interaksi, terjadi gesekan. Gesekan itu ada yang melahirkan kehangatan, tapi ada yang melahirkan berbaret-baret. Antum lihat. Hah? Sampai luka karena gesekan tersebut. Maka perlu menghindari itu.